Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufiq di TV yang cuba korang tell letak nanti. Okay, hari ni kita orang, aku je. Setiap aku masih beraya lagi, so dah tak boleh nak bawa uang. Hari ni aku nak makan ayam masak buttermilk. Tu ulam yang dah lama aku tak makan, iaitu bendi. Wow, ada bendi, lepas tu kat sini ada lada hijau dengan lada merah. So ni ulam-ulaman aku lah. Macam biasa aku nak korang tengok aku makan, sebelum tu kita baca doa dulu. Tu kat sini ada ayam goreng. Ketul je. Bismillah. Kita cuba. Lemak-lemak cun. Selamat kembali bekerja setelah cuti lama. Sekarang jalan pun dah sibuk, jalan pun dah bising, dah pompan, 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 pompan bunyi. Selamat kembali bekerja lah. Adakah yang masih bercuti? Tapi pelik eh, raya 3-4 tahun lepas sampailah sekarang. Aku rasa budak-budak 90-an kira macam batch terakhir yang raya rumah ke rumah, tak kira rumah siapa tau. Macam dulu kalau kita orang raya, pergi je kampung ni kita orang boleh raya rumah sebelah ni, sebelah ni, sebelah ni, sebelah ni. Kami datang nak raya, kami datang nak raya. Assalamualaikum, kami datang nak raya. Sampaikan, bagi salam tu, Assalamualaikum, kami datang nak raya. Yang sekali keluar apa? Cina. Raya rumah taman tu sampaikan macam gitu sekali, faham tak? Kita orang punya seronok beraya dulu. Budak-budak sekarang mana nak raya rumah ke rumah? Tak ada. Duduk rumah je, main handset aje. Tanyalah budak-budak 90-an raya dulu macam mana. Seronok tak seronok, jalan tak berjalan. Hmm.
Alhamdulillah, wow, kenyang. Wih, kenyang ya. Saya aku nak cakap ribuan terima kasih mana dalam video aku daripada buat video sampai sekarang mana ingat video aku masih ke pihak aku nak cakap ribuan terima kasih sangat. Yang boleh kabar terima kasih, kau boleh kabar terima kasih, saya bantu aku nak kacau ini insyaAllah. Kerana banyak lagi video yang bagi pihak aku pun insyaAllah saya sampai sini saja video aku pada hari ini. Nama aku Taufiq, aku minta izin menggunakan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.